Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Pagi hari membeli jerami, jerami dijemur membuat rumah. Salam sehat, salam sejahtera dari kami, siswa Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah. Selamat datang di SMK Rodotul Mujawidin Tebo, Provinsi Jambi. SMK Rodotul Mujawidin adalah SMK pelaksana program Pusat Keunggulan tahun 2022. Beralamat di Jalan Tulang Bawang, Desa Rimbo Mulyo, Rimbo Bujang Tebo, Provinsi Jambi. Berdasarkan SK Kemendikbudristek nomor 580 tahun 2020, wilayah kami tergolong wilayah khusus berdasarkan letak geografis. Kompetensi unggulan kami yaitu desain komunikasi visual. Sejak tahun 2022, SMK Rodotul Mujawidin telah menjalankan kurikulum merdeka dan terus melakukan inovasi dalam mengimplementasikannya. Dengan adanya program pusat keunggulan, banyak hal luar biasa yang mampu dilakukan oleh seluruh warga SMK Rodotul Mujawidin Tebo. Pertama, penguatan pembelajaran berbasis dunia kerja. Sesuai slogan SMK, siap bekerja, siap melanjutkan, siap berwirausaha. Pembelajaran di SMK Rodotul Mujawidin membekali peserta didik untuk kompeten di bidangnya. Penyelarasan kurikulum dilakukan setiap awal tahun pelajaran. Karena berbasis pesantren, maka kurikulum sekolah, yudika, dan pesantren disinkronkan sehingga mampu menjawab tantangan yang ada dan selalu terbarukan. Penguatan praktek kerja lapangan dan pengadaan guru tamu setiap tahun meningkat. Praktisi dunia kerja mengajar di sekolah semakin bertambah. Pada tahun pertama PK, kami bekerja sama dengan 11 yudika. Pada tahun kedua, dengan 28 yudika. Pada tahun ketiga ini dengan 36 yudika. Kedua, pembangunan fisik. Pada tahun 2022, ruang praktik dan studio masih menempel di labor multimedia. Namun, pada tahun 2023, kami telah mempunyai ruang praktik dan studio mandiri. Pada tahun 2024, pemanfaatan gedung semakin meluas, yaitu sebagai ruang TEFA. Dengan peralatan yang semakin memadai, unit produksi dan TEFA SMK Rodotul Mujawidin lebih berani menerima job foto, video syuting, cetak undangan, cetak kartu pelajar, stiker, desain banner, dan juga vektor. Keterampilan siswa lebih berkembang, kepercayaan diri, daya juang, kreativitas, etos kerja, kemandirian semakin terasa. Banyaknya workshop untuk guru, tenaga kependidikan dan siswa mampu meningkatkan kompetensi sehingga kualitas pembelajaran naik. Ini terbukti pada capaian rapor pendidikan SMK Rodotul Mujawidin dari tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan signifikan, khususnya dalam capaian literasi dan TEFA. Kami berada di level tinggi pada tingkat provinsi dan nasional. Kepala sekolah mendapat anugerah juara 2 dalam apresiasi Kepala SMK Inovasi Hari Guru Nasional 2023 pada tingkat Provinsi Jambi. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK Rodotul Mujawidin, religius, terampil, berakhlakul karimah.